Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penunai salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kekayaan, lalu kadang menjadi lupa daratan. Ada yang diuji dengan pangkat, lalu berubah menjadi kejam, hilang kasih sayang kepada sesama manusia. Ada yang diuji dengan ilmu, lalu ia menjadi sombong, ingkar kepada agama Allah. Ada yang diuji dengan kemiskinan dan kekurangan, lalu ia melanggar batas dan hilang rasa kemanusiaan. Semua ujian itu dapat merubuhkan atau menggoyangkan iman seseorang, kecuali orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, bakti kepada Allah yaitu tunduk dan takluk, setia dan ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah semata-mata karenanya, bukan karena mengharapkan pujian orang lain, bukan pula menjauhkan larangan-larangan Allah semata karena takut kepada orang lain. Oleh karena itu, bakti menjadi ukuran yang paling mulia pada sisi Allah. Maka orang yang berbakti kepada Allah akan diberikan beberapa pemberian yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Diberikan Allah jalan kelepasan dari kesempitan hidup, diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga, dipermudah segala urusannya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dan diberikan ganjaran pahala yang sangat besar. Semua itu adalah buah daripada bakti. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, wallahu a'lam, barang siapa berbakti kepada Allah, niscaya Allah akan adakan baginya tempat keluar dari kesusahannya, dan ia berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Firman Allah lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa berbakti kepada Allah, niscaya ia jadikan segala urusannya menjadi mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, agar kita selalu bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan semua larangan-larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya, sehingga kita termasuk orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wa iza ulamu al-fasdami'ulah, wa amsidu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalika amrullah anzalahu ilaykum, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.